بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى: وألا ونفع في علم في دارين. آمين. وقال ابن جرير dan telah berkata oleh Ibnu Jarir: وبديع السماوات والأرض yang menciptakan langit dan bumi, tafsirnya mubdi'uhuma, yang menciptakan dengan indah keduanya. Jadi kalau badi aja ciptaan yang indah. Ini ada ilmu badi. Ya. Para ulama beda pendapat dengan badi. Ada yang mengatakan ilmu badi itu misah daripada ilmu balaghah. Bayan ma'ani itu sebenarnya misah, enggak satu katanya. Tapi ada ulama yang mengatakan ilmu badi itu satu. Dulu sebelum saya nulis tentang ilmu balaghah, kirain saya cuma satu pendapat doang. Bahwasanya ilmu badi itu bukan ilmu balaghah, tapi ada ulama yang mengatakan termasuk ilmu balaghah. Karena termasuk keindahan dia. Wa innama huwa muf'ilun fasurifa ila fa'ilin. Hanya saja dia itu wazannya muf'il, lalu ditasrifkan kepada fa'il. Kama surifal mu'limu ila al-alimi, sebagaimana ditasrifkan mu'lim kepada al-alim. Wal musmi'u, musmi'u ditafsirkan, ditasrifkan ila sami'i kepada sami'. Wa ma'na al-mubdi'i, ma'na mubdi' al-munshi'u wal-muqdisu ma lam yasbikhu ila insya'i mislihi wa ihdasi ahadu. Munshi', ya, makna mubdi' itu munshi' yang menciptakan, muqdisu yang mengadakan. Ma lam yasbikhu, ya, ila insya' mislihi wa ihdasihi ahadu, semasa belum ada yang mendahului akan dia kepada menciptakan yang sepertinya dan mengadakannya oleh seorang pun. Jadi pertama, jadi badi ini yang melakukan pertama, yang menciptakan pertama. Qala, berkata ya, walidzalika, oleh karena itu sumia dikatakan al-mubdi'u fid dini mubtadi'an, dinamakan mubdi' dalam agama itu mubtadi'an, orang yang membuat baru. Li'idasi fihi malam yasbik ilahi ghairuhu, karena membuatnya padanya apa yang ya tidak mendahului kepadanya oleh yang lainnya, jadi belum dibuat oleh yang lain, maka dikatakan pelaku bid'ah. Wa kadzalika kullu ya kullu muhdisin fi'lan aw qawlan lam yataqaddam fihi mutaqaddimun. Dan seperti ini juga setiap orang yang mengadakan akan satu perbuatan atau perkataan yang belum ya mendahului akan dia padanya oleh orang yang mendahulukannya, jadi dia yang pertama. Fa innal araba tusammihi mubtadi'an, maka sungguhnya orang Arab menamakan dia namanya mubtadi'an, orang yang berbuat pertama kali. Wa min zalika, dan di antara demikian itu qaulu aksha Sa'labah, perkataan Aksha Sa'labah fi manhi Hauzata bni Aliyin al-Hafan al-Hanafi. Di antara demikian ada perkataan Aksha Sa'labah dalam memuji
Hauzah bin Ali al-Hanafi yur'i ila qawli sadatir rijali idha abdaulahul hasma au masya'au betada'a yur'i ya. Ia yur'a ila qawli, ia dikendalikan ila qawli sadatir rijali. Yur'a, ia dikenal. Yur'a, ia dikenal kepada atau dengan sebutan ya pemimpin kaum laki-laki. Iza abdau lahul hazma, apabila ya mereka menampakkan, mereka menimbulkan, bisa juga begitu. Baginya al-hazma, tekad yang bulat. Au masya'ahu betada'a. Ini dia nih, contoh kita nih, ibtada'a. Atau membuat kreasi yang dikehendakinya. Kita artikan kreasi, membuat. Kreasi itu kan satu ciptaan yang baru, yang bagus. Ayuh di sumasya, artinya ia membuat hal yang baru apa yang dia inginkan. Itu makna ibtada. Kita artinya yang keren ya kreasinya. Ya. Ia membuat kreasi yang dikehendakinya. Masya'at. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, fa makna kalami, makna kalam itu adalah fa subhanallahi anna yakunu lahu lillahi waladun. Maha suci Allah. Bagaimana Allah punya anak? Maha suci Allah. Bagaimana Allah punya anak? Enggak mungkin. Wa huwa maliku ma fis samawati wal ardi. Sedangkan Allah adalah raja apa yang ada di langit dan di bumi. Tashhadu lahu jami'uha bidalalatiha alaihi bil wahdaniyati. Bersaksi kepada untuk Allah oleh seluruhnya apa yang ada di langit dan di bumi dengan segala petunjuknya, dengan keesaan Allah. Wa tuqiru lahu bi ta'ati, dan ia mengikrarkan untuk Allah dengan taat. Wa huwa bari'uha wa khaliquha wa mujiduha min ghairi aslin wala misalin ihtazaha 'alaihi. Dan dia Allah yang menciptakannya, yang membuatnya, yang mengadakannya dari tanpa asal. Jadi Allah membuat kita ini tanpa asal, tanpa contoh. Wala misal, dan enggak ada misalnya. Ihtazaha 'alaihi. Ya. Tanpa misal. Ya. Yang ia mengikuti akan dia atasnya. Jadi tanpa misal yang Allah ngikutin misal itu enggak ada. Ya. Ihtazaha, yang Allah ikutin akan dia itu misalnya itu. Ya. Enggak ada Allah. Enggak ada misalnya. Ini Allah bikin kita sebegitu indah, sebegitu ganteng, sebegitu cantik. Enggak kebayang kita, Pak, ciptaan Allah ini bikin orang. Kita makhluknya yang paling sempurna adalah manusia. Kita kalau ditanya bikin pesawat, bisa enggak bikin pesawat? Hah? Saya tanya, bikin pesawat bisa enggak? Bisa kalau belajar. Kalau bikin orang? Bisa enggak bikin orang? Tadi kata, dikata bisa lagi. Bisa. Wah, oh, itu. Pikir Anda ke sono aja nih. Enggak bisa kita bikin orang. Enggak sampai itu. Saya dulu semasa masih anak muda, terheran-heran begitu hebatnya ciptaan Allah. Itu bayi dilahirkan oleh seorang ibu kecil, bisa hidup ya.
Beneran tuh saya terheran-heran saya. Setelah punya anak saya buktikan sendiri, bener nih bocah hidup. Subhanallah. Itu yang udah lahir, bagaimana yang di kandungan? Masya Allah, kalau bukan yang maha kuasa, yang maha hebat, nggak bisa Pak. Iya, nggak bisa dong. Kalau bukan yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nih kita nih sehat nih kan, Allah yang ciptain sehat. Coba kita bayangin, kagak ada yang koslet. Kabelnya padahal banyak banget ini. Kali lagi jalan dingdet, tadi ngapa gini? Enggak. Masya Allah. Masya Allah. Coba kita merenung kayak begini. Ini Pak, ini sesungguhnya ada kesesuaian, ada saling menyambung antara satu dengan yang lainnya. Omongan kita Pak, ini semua berakuran semua nih, nyambung semua nih di hati. Ini apa yang kita pengen ngomong itu udah kerekam sini semua, kerekam. Tolong beliin apel dong ntar, ya. Emang banget, emang bener hati kita pengen apel, ngomongannya keluar apel. Ada juga yang nggak begitu, pengen beliin apel, terus beliin apel ya. Pas dibeliin, kok ginian? Tadi katanya beli apel, jeruk. Itu ada kesesuaian itu. Masya Allah. Saking hebatnya sehingga tak terbayang di benak kita. Sehingga kita kadang, bukan kadang, banyak yang lupa akan terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking baiknya Allah, saking hebatnya Allah, saking mulianya Allah. Ya kayak kita sama orang tua kita, emak, bapak, beranian mana kita sama mama, bapak? Beranian mana kita sama mama bapak? Emak. Emak baik banget. Bapak lu macam-macam, gua geprak lu. Kadang begitu kita. Sama Allah kayak begitu. Berapa banyak sudah mata kita maksiat, tapi Allah diamin aja. Allah masih maafin aja, maafin aja. Saking baiknya Allah. Makanya kita kalau pengen ibadah jangan tungguin ya kalau udah luang waktu, jangan ya, segerakan, segerakan. Ntar udah habis lebaran gue mau ngaji dah. Pas mau ngaji repot banget. Tak habis lebaran gue mau puasa Senin Kemis. Habis lebaran mau puasa tamu banyak banget. Segera lakukan sekarang. Ntar lah gue mau sedekah, kalau udah meledak ini obyekan nih. Kagak meledak-meledak, kagak sedekah-sedekah. Jadi bersyukur kita sama Allah. Jangan tunggu yang lain. Karena semuanya sesungguhnya sudah diatur sama Allah. Tinggal kitanya nih, pandai-pandai terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Indah sekali Allah. Ciptaannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini isinya apa? Daging loh, daging. Tapi kok bisa ini? Ini tangan kita bisa bergerak, Pak. Bisa bergerak. Subhanallah. Jangan ntar udah nggak bisa bergerak baru kita pengen ibadah. Udah nggak bisa bergerak baru pengen ibadah. Ya Allah, ya kalau udah bisa bergerak nih aku pengen ibadah deh Allah. Kemarin lagi seger kemanain? Nah, kita lagi sehat nih, ayo.
lagi banyak duit, ya udah nggak ada duit, baru pengen sedekah. Dulu lagi kaya kemanain, udah dipecat dari jabatannya, baru pengen sedekah. Itu udah kagak ada. Coba kalau lagi masih menjabat, kan keren. Camat nih, sedekah, masya Allah, keren banget. Syukur dah, mudah-mudahan bisa naik lagi. Ya, jadi apa, wali kota. Iya. Udah dipecat baru pengen sedekah, udah baru pengen hadir di majelis taklim. Coba kalau camat hadir di majelis taklim, lurah hadir di majelis taklim. Masya Allah, hebat. Hebat banget tuh. Didoain sama ulama kiai itu. Dan sama orang-orang juga semua. Dan didukung keinginannya. Sesungguhnya itu. Emang kadang kalau jadi pemain lupa, Pak. Ya. Kalau jadi pemain lupa. Kalau nggak jadi pemain, komentator pinter banget. Tapi memang perlu kita minta nasihat sama orang yang komentator. Harus kita begitu memang, harus minta nasihat. Karena dia ngeliatin kita, kita enggak. Wa hadza i'lamun minallahi ibadahu, ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya, ya anna mimman yashhadu lahu bidzalika masihi alladzi adafu ilallahi ya bunutahu. Ini adalah pemberitahuan dari kepada Allah akan hamba-hambanya bahwasanya di antara yang menyaksikan baginya dengan itu, dengan demikian itu adalah al-Masih, Nabi Isa. Alladzi yang adafu, mereka menyandarkan ilallah, kepada Allah Ta'ala, bunutahu, akan anak-anaknya. Wa ikhbarun, dan pemberitaan minhu dari Allah kepada mereka, anallazi betada'a samawati wal arda min ghairi aslin wa ala ghairi misalin, bahwa yang telah menciptakan langit dan bumi dari tanpa asal, ya, dan atas tidak ada misal. Wallazi betada'a al-masi'a min ghairi walidin biqudratihi, dialah Allah yang menciptakan Isa Al-Masih dari tanpa seorang ayah dengan kuasanya. Iya, mampu Allah menciptakan seorang ayah, menciptakan seorang anak dari seorang ibu saja tidak ayah. Mampu. Tanpa ayah langsung ibu. Ini menandakan bahwasanya jalur ibu kuat, Pak. Di antaranya bahwasanya jalur ibu juga kuat. Ya, jalur ibu juga kuat. Ada orang mengatakan, ya, kalau jalur ibu putus, iya. Jalur bapak enggak putus. Enggak, jalur ibu juga kuat. Ini perempuan bisa ngelahirin tanpa bapak, namanya kuat ini. Bapak kalau umpama bapak keturunan si anu, si anu, si anu, tapi jalur ibu, orang kagak akuin kita, marah enggak, Pak? Wah, dibuain golok. Apa lu bilang? Ini lah nyai gue nih, semua nyambung semua. Saudara anjing ini kan, ini enggak. Ya? Jadi, walaupun keturunan ibu, tetap saudara. Tetap saudara. Keturunan ibu tetap saudara. Enggak putus, enggak. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan kalau saudara ibu putus. Ya? Nah, kalau mengatakan putus, warisan hilangin. Hahaha.
Iya, kalau putus warisan hilangin. Berani begitu? Enggak berani. Paham enggak, Pak? Jadi perempuan enggak putus, tetap nyambung. Wahaza min Ibn Jaririn rahimahullah. Ini adalah dari Ibn Jarir rahimahullah. Kalamun jaidun wa ibaratun sahihun. Sahihatun. Kalam yang indah, ibarat yang sahih. Wa qawlu ta'ala firman wa ta'ala wa idza qada amran fa innama yakullahu kun fayakun. Dan apabila ia menentukan akan satu perkara, maka hanya ia mengatakan kun fayakun. Yubayyinu bizalika ta'ala kamala kudrati wa 'azima sultanihi. Allah Ta'ala menjelaskan dengan demikian itu akan sempurna kuasanya dan besar kekuasaannya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah idza qaddara amran, idza qaddara amran. Ya, idza qaddara amran wa arada kaunahu fa inna ma yakullahu kun ay maratan wahidatan fa yakunu ay fa yujadu ala wifqi ma arada. Ya, fayujidu ala wifqi ma arada. Dan bahwasanya Allah, apabila Allah ingin mentakdirkan suatu perkara dan Allah menghendaki, ya, dan Allah menghendaki akan dia, maka ia hanya mengatakan kun. Jadi qadara dulu baru arada. Artinya ai maratan wahidatan, sekali aja. Maka fayakun, maka ada. Ai fayujidu ala wifqi ma arada, maka ia mengadakan sesuai dengan apa yang ia ingini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Hanya saja ya, perkaranya itu apabila Allah ingin sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an nakuna lahu kun fayakun. Hanya saja perkataan kami bagi sesuatu, apabila kami menghendaki dia, kami hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma amruna illa wahidatun kalam'in bil basar. Dan tidaklah perintah kami kecuali satu, seperti kedipan mata. Nah, artinya cepat perintah Allah, Allah pengen langsung ada. Wa qala syair, berkata oleh syair, idza ma aradallahu amran fa innama yaqulu lahu kun qaulatan fayakunu. Apabila Allah menghendaki satu perkara, maka ia hanya mengatakan kepadanya kun, qaulatan fayakun, satu kata aja maka jadi. Wa nabbaha ta'ala, Allah Ta'ala memperingati bidzalika, dengan demikian itu aidan pula, ala anna, atas bahwasanya Allah khalaqa Isa bi kalimati kun, Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Jadi itu fakana kama amarahu Allah Ta'ala, maka Nabi Isa jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi itu walaupun dari ibu. Nah, ini menandakan ibu kuat. Ibu itu kuat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna masala Isa inna Allah kamasali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Ada yang mengatakan, menafsirkan, sesungguhnya ini adalah gambaran cepat. Sesungguhnya lebih cepat lagi dari ini. Enggak ada lagi bahasa yang untuk lebih cepat kecuali ini. Ini kan namanya ada jedah. Kun fayakun, ada jedah namanya. Iya, ada proses. Ya, Allah, biar gampang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.